Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan, puan-puan, penonton sekalian, hari ini saya disoal berkenaan dengan governance pemerintahan. Khususnya ada yang ingin tahu sama ada 2 tahun sebagai Perdana Menteri jika parti Pakatan Harapan menang, 2 tahun mencukupi untuk menyelesaikan begitu banyak masalah yang akan ditinggal oleh Datuk Seri Najib. Bagi Perdana Menteri yang baru, yang tidak pernah jadi Perdana Menteri, 2 tahun memanglah tidak mencukupi. Tapi saya mempunyai pengalaman selama 22 tahun dan tak perlu saya nak belajar nak jadi Perdana Menteri. Saya dah tahu dah segala urusan tanggungjawab Perdana Menteri. Sebab itu dalam jangka masa 2 tahun mungkin kita boleh selesai sebahagian daripada masalah dan kita juga boleh buat garis panduan berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah yang akan mengambil masa yang lebih panjang. Memang tak mudah. Peninggalan Datuk Seri Najib ini amatlah berat untuk dipikul, berat untuk diselesaikan. Tetapi kita mempunyai beberapa idea sekarang ini. Sebelum pun saya jadi Perdana Menteri, memang pun saya telah kaji masalah-masalah ini dan mendapat sedikit idea berkenaan dengan cara-cara menyelesaikan masalah ini. InsyaAllah kalau dah jadi Perdana Menteri, saya akan laksanakan sebahagian daripada idea-idea yang telah saya cipta untuk menyelesaikan masalah. Yang bagi seorang Perdana Menteri yang baru, saya ingat sukarlah dalam masa 2 tahun. Tapi bagi saya, umur dah lebih tapi pengalaman dah banyak, jadi tak payah nak belajar. Segala masalah yang rumit dahulu pun kita dapat selesaikan. Yang ini memang lebih rumit daripada dahulu, tapi kita mempunyai sedikit idea berkenaan dengan cara-cara menyelesaikan masalah. Saya berpendapat bahawa Perdana Menteri tidak harus pegang Kementerian Kewangan. Pada masa saya menjadi Perdana Menteri dahulu, ada dua kalanya yang mana saya pegang jawatan Menteri Kewangan. Sebabnya ialah kerana kita sedang menunggu mencari calon yang baik untuk menjadi Menteri Kewangan. Apabila satu orang Menteri Kewangan digugur ataupun tidak lagi boleh berkhidmat, maka kita mengambil masa sedikit untuk mencari calon yang baik, yang baru. Di masa yang dalam jangka masa itu, saya biasa ambil alih tugas Menteri Kewangan, termasuk menyediakan bajet untuk 1 tahun. Jadi sedikit sebanyak dia juga menjadi pengalaman bagi saya. Tetapi saya berpendapat bahawa lebih baik lagi kalau Perdana Menteri tidak pegang jawatan Menteri Kewangan. Di masa dulu kita tentukan bahawa Perdana Menteri dan timbalannya memegang silih berganti jawatan dalam hal ehwal dalam negeri dan juga pertahanan. Jadi kadang-kadang Perdana Menteri menjadi Menteri Pertahanan dan timbalannya menjadi Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Kadang-kadang kita bertukar kerana dua
kementerian ini agak penting untuk menentukan keselamatan dan stabiliti negara kita. Berkenaan dengan Kabinet Pakatan Harapan, ya, kita lihat sekarang ini ditambahnya menteri bukan kerana keperluan tetapi untuk memberi kerja dan pendapatan kepada menteri yang tidak pun diperlukan. Ada kadang-kadang satu kementerian dua menteri, dan ini semua saya fikir agak membazir. Kita mempunyai struktur dalam kementerian yang mana kerja-kerja yang diperlukan dilakukan oleh pegawai-pegawai, dan pegawai-pegawai memang lebih cekap daripada menteri dalam menyediakan kertas untuk kabinet umpamanya. Jadi pegawai akan bantu Perdana Menteri dalam urusan kementeriannya. Jadi kita tak perlu terlalu banyak menteri-menteri. Saya diberitahu bahawa Pakatan Harapan berhasrat untuk kurangkan kepada 20 lebih, sikit saja. Tak sampai 35 lah. Jadi saya fikir memadai. Dengan cara ini kita mentadbir negara. Bahkan banyak negara-negara yang mempunyai kabinet yang lebih kecil daripada itu. Ada juga macam di Britain, bukan semua menteri menjadi anggota kabinet, cuma beberapa menteri kanan saja yang jadi anggota kabinet. Tapi di Malaysia ini kita mempunyai ramai menteri dan masing-masing mempunyai kementeriannya, dan mereka semua berada dalam kabinet. Pada satu masa dahulu, kalau menteri tidak dapat hadir, dia akan diganti dengan timbalan menteri. Tetapi sekarang ini kita dapati bahawa timbalan menteri tidak boleh mengganti menteri. Sebaliknya, menteri lain diberi tanggungjawab sementara untuk mewakili kementerian yang mana menterinya tidak dapat hadir. Saya berpendapat bahawa setakat ini negara kita dapat ditadbir dengan kabinet yang kecil. Tak begitu penting untuk mengadakan kabinet yang terlalu besar. Dan saya fikir negara kita dibangunkan bukan dengan jumlah kabinet yang besar. Di masa Tunku dulu tak sampai pun 10 orang. Ialah masa itu negara kita tidak punya banyak masalah lagi. Walaupun demikian, untuk mengambil alih daripada British, kita memerlukan orang yang bijak ataupun berpengalaman dalam bidang-bidang tertentu. Selepas itu kita menambah bilangan menteri sehingga pada masa saya tak sampailah 30, tapi ramai jugalah, dan masing-masing mempunyai tugas kerana kita mengadakan jurusan-jurusan yang baru yang memerlu kepada supervision oleh seorang menteri. Inilah yang kita lakukan. Umumnya kabinet ini membuat keputusan, decision. Kabinet tidak terlibat. Tapi kadang-kadang kita perlu juga supaya menteri bukan saja hadir kabinet tetapi juga turun ke bawah untuk melihat segala projek-projek yang dikuasai oleh kementerian itu. Dan ini amatlah penting bagi kita sebagai sebuah negara membangun, iaitu ada kaitan yang rapat antara kabinet dengan kerja-kerja yang dijalankan atas arahan daripada kabinet. Tetapi kita tidak boleh ambil alih
tugas pegawai-pegawai kerajaan. Mereka mempunyai tugas tertentu. Mereka boleh nasihat menteri dan menteri juga boleh nasihat mereka, tetapi bukan ambil alih kuasa. Inilah cara kita, dan cara kita ini memang berkesan dan boleh dilaksanakan oleh mana-mana kabinet pun. Sekian, terima kasih. Sekarang saya ingin bercakap sedikit berkenaan dengan ekonomi. Ya, sekarang ini kita banyak membincang berkenaan dengan ekonomi kerana rakyat sudah dewasa dan mereka faham bahawa pengurusan ekonomi oleh kerajaan amat penting bagi kesejahteraan hidup mereka. Dan kerajaan pula mestilah bertanggungjawab untuk mengurus ekonomi negara supaya rakyat akan dapat hasil nikmat daripadanya. Satu dari perkara yang penting untuk membangunkan ekonomi ialah kestabilan negara, dan ini kita tentukan dengan tidak adanya rusuhan-rusuhan yang tidak diperlukan. Kadang-kadang kita juga perlu ada tunjuk perasaan dan sebagainya, dan ini memberitahu kepada kerajaan akan pandangan rakyat. Tetapi umumnya kita ingin lihat negara kita ini berada dalam keadaan stabil dan aman. Kita dapati Datuk Seri Najib sekarang ini membawa kononnya banyak foreign direct investment. Dia pergi ke negara China umpamanya, dan dia isytihar bahawa dia berjaya membawa masuk foreign direct investment berbilion-bilion ringgit. Tetapi sebenarnya ini bukan foreign direct investment. Foreign direct investment yang kita faham ialah membawa modal daripada luar negara bersama dengan teknologi untuk mendirikan perusahaan di Malaysia yang dianggotai oleh rakyat Malaysia di semua peringkat, dan barangan yang dikeluarkan bolehlah dipasarkan dalam pasaran tempatan dan juga untuk ekspor. Itulah foreign direct investment. Sebabnya yang kita perlu foreign direct investment ialah pada mulanya kita tidak punya modal, kita tidak mempunyai kepakaran dalam bidang teknologi. Tetapi apa yang Datuk Seri Najib buat ialah untuk membawa masuk wang untuk beli tanah untuk mendirikan bandar-bandar, bandar mewah. Ini boleh dilakukan oleh pengusaha tempatan. Kita banyak pengalaman berkenaan dengan pembangunan dalam negara, dan kita tidak perlu pelaburan daripada negara asing. Lagipun kita dapati bahawa pelabur kadang-kadang tidak sama sekali mewujudkan peluang pekerjaan bagi rakyat Malaysia. Mereka mungkin membawa pekerja daripada negara mereka, dan ini tidak menguntungkan negara. Lagipun kadang-kadang kita dapati diberi keistimewaan sebagai apa nama duty free, tak payah bayar cukai dan sebagainya, dan banyak lagi keistimewaan yang diberi kepada foreign direct investment ini. Kita dapati investment macam ini tidak sihat untuk negara. Di negara lain, pemilikan tanah oleh orang asing tidak dibenar sama sekali. Kita di sini membenar pemilikan tanah oleh orang asing. Tetapi ini agak keterlaluan kerana tanah yang dimiliki itu amat besar, sampai 1,000 ekar tanah. Jadi kita tidak boleh
membiarkan tanah kita dibangunkan oleh orang asing, mungkin untuk penduduk daripada negara mereka. Sebab itu kita berpendapat bahawa apabila Pakatan Harapan menjadi kerajaan, kita ingin kaji pelaburan-pelaburan ini. Jika dianya tidak penting, kita akan usaha menegosiasi perjanjian yang baru supaya kita mungkin dapat tamatkan projek-projek ini. Kerana kita dapati bahawa seperti kereta api pantai timur, kereta api pantai barat pun sekian lama tak dapat untung. Selalunya terpaksa dibiayai oleh kerajaan. Di pantai barat ini kita mempunyai lebih ramai penduduk, lebih ramai industri dan lebih ramai keluaran bahan-bahan seperti kelapa sawit dan sebagainya. Tapi di pantai timur penduduknya kurang dan mereka mempunyai pilihan. Kalau nak datang daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur, sudah ada airline tambang murah dan mereka akan ambil masa cuma setengah jam saja. Sebaliknya dengan kereta api mungkin mengambil masa 12 jam. Nah, ini menunjuk bahawa projek ini tidak berdaya maju. Sebab itu kita perlu kaji semula untuk menamatkan projek ini jika didapati dianya tidak menguntungkan. Berkenaan dengan GST pula, ada pendapat yang berkata kalau tidak ada GST maka pendapatan kerajaan akan berkurangan. Saya dapati bahawa dahulu kita tidak ada GST, tetapi negara kita bangun dengan lebih pesat berbanding dengan negara-negara lain. Tak ada GST dan tidak ada beban kepada rakyat. Pendapatan kita memang kecil pada masa itu kerana pada masa itu industri tak begitu besar. Namun demikian, kita mempunyai wang yang cukup. Masalahnya ialah agihan pendapatan kerajaan. Apakah dia dibahagikan kepada projek-projek yang bermanfaat, yang memberi pulangan kepada negara, ataupun cuma untuk memberi mendapat sokongan daripada rakyat. Ini kalau kita agih wang untuk tujuan lain memang tak cukup. Tetapi sekarang ini saya kaji, kita dapati bahawa kerajaan mengutip cukai dan lain-lain 3 kali ganda lebih besar daripada di zaman dahulu. Namun demikian, kerajaan tidak mempunyai wang yang cukup dan terpaksa kenakan GST. Ini menunjuk bahawa pentadbiran keuangan tidak bijak. Kalau keuangan kita bijak, kita tak perlu tambah pendapatan kerana dengan adanya agihan wang yang ada itu setakat yang kita mampu sahaja, kita tidak akan hadapi masalah. Sebab itu saya berpendapat kalau kita hapuskan GST dan mungkin juga kita kembalikan sales tax, dia memadai untuk keperluan kerajaan mentadbir negara dengan membayar segala perbelanjaan biasa, gaji dan sebagainya, dan juga boleh buat development. Kita harus ingat di masa dulu tak ada GST, kita dapat bangunkan jambatan Pulau Pinang, North South Highway Plus, lapangan terbang baru, pelabuhan baru dan macam-macam lagi. Railway kita dapat double tracking, electrical dan sebagainya. Semua ini dibuat tanpa GST. Tak ada sebab kenapa
GST ini perlu diadakan. Patut kita hapuskan GST dan dia akan mengurangkan beban kepada rakyat. Walaupun katanya cukai GST ini cuma 6% saja. Tetapi kerap berlaku yang mana cukai dikenakan berkali-kali atas barangan yang sama. Apabila wholesaler beli, dia bayar cukai, dia jual kepada distributor pun bayar cukai, distributor jual kepada pelanggan pun bayar cukai. Katanya kerajaan akan kembali cukai yang lebih ini kepada pihak yang membayar cukai. Namun demikian, kita dapati bahawa kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun tidak dibayar balik cukai lebih yang telah dipungut. Berkenaan dengan KDNK, kita sekarang mempunyai KDNK sebagai angka tunjuk berkenaan dengan kemajuan ekonomi negara. Kita dapati bahawa angka tunjuk ini sudah tidak lagi tepat berkenaan dengan cara hidup rakyat. Kita dapati bahawa sementara KDNK naik, ekspor angka naik, reserve naik, tetapi rakyat menghadapi masalah cost of living yang begitu tinggi. Sebabnya ialah kerana bagaimana KDNK ini dikira perlu diambil kira. Sebenarnya sekarang ini tidak ada kaitan lagi antara KDNK dengan cost of living. Dan KDNK ini tidak bermakna kepada rakyat. Apa yang rakyat mahu ialah kalau negara, ekonomi negara tumbuh dengan pesatnya, tapi mereka dapat nikmat daripada pertumbuhan ini. Ini sementara ekonomi negara meningkat dengan mendadak, saya tak tahu sama ada betul ataupun tidak, tapi dia meningkat, mengikut laporan meningkat begitu tinggi, tapi rakyat menderita kerana cost of living, kos sara hidup mereka jauh lebih tinggi daripada pendapatan mereka. Kenaikan pendapatan mereka juga menyebabkan cost of living meningkat. Apabila dinaikkan gaji minima umpamanya, ini meningkatkan kos pengeluaran, kos pengeluaran, productivity cost, dan ini menyebabkan cost of living, kos sara hidup meningkat. Jadi walaupun gaji naik, tapi daya beli gaji itu tidak berubah, bahkan kadang-kadang merosot. Dulu mungkin gaji kecil, tapi harga barangan tidak tinggi. Tapi ini sekarang ini kita dapati gaji dinaikkan, minimum wage juga dinaik, tetapi setiap kali dinaikkan gaji, kesannya ialah harga barangan meningkat lebih daripada kenaikan gaji. Ini perlu dikaji semula. Apakah perlu kita lapor berkenaan dengan KDNK dan sebagainya? Saya ingin jelaskan di sini, per capita income, pendapatan satu kepala ini, dia adalah angka average. Kalau kita ada 1,000 orang dan satu orang itu millionaire, 999 orang tak ada satu sen pun, average-nya ialah tiap seorang daripada 1,000 orang ini mendapat pendapatan sebanyak RM1,000. Sedangkan mereka tidak langsung merasai pendapatan yang sebegitu banyak. Sebab itu kita tidak boleh bergantung sangat kepada angka-angka di KDNK dan lain-lain. Sekian.